Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Annie Maharani. Oke, jadi di video kali ini aku bakalan review dua produk dari Bio Beauty Lab. Sekaligus aku mau rekomendasiin produk ini buat kalian yang memiliki kulit wajah yang kusam, kulit wajah berminyak, kulit wajah yang kering, dan bahkan kulit wajah yang memiliki penuaan dini ataupun flek-flek hitam di kulit wajah kita. Produk yang bakalan aku review adalah yang pertama ada Bio Beauty Lab Peto Power Essence, dan yang kedua ada Bio Beauty Lab Luxurious Facial Oil Serum. Nah, jadi Bio Beauty Lab ini adalah produk lokal yang fokus untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kulit yang ada di orang-orang Indonesia. Jadi ini cocok banget nih buat kita sebagai orang Indonesia ya, untuk menggunakan produk-produk dari Bio Beauty Lab. Karena ingredients yang dipakai di produk ini tuh benar-benar berkualitas banget dan teksturnya juga nyaman digunakan sehari-hari. Jadi aku tuh udah cobain produk ini tuh selama kurang lebih 2 mingguan gitu, dan aku ngerasa kulit wajah aku sekarang itu jadi lebih glowing, lebih sehat, dan juga lebih cerah dan gak kusam lagi. Makanya aku berani rekomendasiin produk dari Bio Beauty Lab ini buat kalian semua. Oke, langsung aja aku bakalan review dua produk ini buat kalian semua, mulai dari packagingnya, kemudian ingredientsnya, dan cara pemakaiannya untuk wajah kita bagaimana, dan apa aja manfaat untuk kulit wajah kita. Tonton videonya sampai akhir. Produk ini dikemas dalam kemasan box seperti ini dengan warna-warna yang soft. Nah, ini untuk tampilan bagian dalamnya, yaitu menggunakan botol-botol yang sangat travel size banget sehingga memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Nah, aku suka banget sama packagingnya, ini tuh bener-bener travel size banget sehingga memudahkan untuk dibawa kemana-mana, itu simple banget, praktis banget. Kemudian dia juga menggunakan botol plastik ya guys, jadi nggak gampang pecah. Dilengkapi dengan tutup berbentuk pump, jadi membuat produknya itu tetap higienis. Untuk netonya ini 25 ml ya guys. Nah, untuk tekstur dari Peto Power Essence ini tuh lebih seperti gel, sangat ringan, mudah meresap, dan terasa segar di kulit. Nah, jadi buat kalian yang ngerasa kalian udah menggunakan serum, serumnya itu udah bagus banget ya, kemudian ingredientsnya juga udah bagus banget, tapi kalian ngerasa nggak ada efek-efeknya sama sekali di kulit wajah kalian, kayak serumnya itu kayak mental gitu aja, nggak ada efeknya di wajah kalian. Nah, jadi kalian itu wajib banget menggunakan Peto Power Essence ini. Ini tuh adalah pre-serum ya. Pre-serum itu digunakan sebelum kita menggunakan serum untuk memaksimalkan kinerja serum yang akan kita pakai. Jadi nanti serum yang kita pakai itu lebih menyerap ke kulit wajah kita, kinerjanya juga lebih bagus, lebih optimal, hasilnya juga bakalan lebih cepat, penyerapan ke kulit wajah kita itu jadi lebih maksimal gitu. Nah, jadi kalian pakai dulu ini, kemudian baru menggunakan serumnya. Nah, Peto Power Essence ini tuh mengandung 75% dari 9 bahan aktif yang udah aku cantumin di layar, berfungsi untuk melembabkan kulit wajah kita. Jadi dia ini memberikan kelembaban yang maksimal dan tahan lama di kulit wajah kita sehingga siap untuk menerima serum yang akan kita pakai selanjutnya. Produk ini tuh juga bisa untuk mencerahkan kulit wajah kita sehingga wajah kita itu nggak kusam lagi dan terlihat lebih glowing dan juga lebih sehat. Kemudian dia juga bisa memperbaiki skin barrier, melembabkan dan menghaluskan tekstur kulit sebagai antioksidan dan juga anti aging. Jadi ini tuh bagus banget buat anti aging ya guys ya. Buat kalian yang mempunyai kulit wajah yang mungkin udah ada tanda-tanda penuaan dini dan juga mungkin ada kerutan atau skin barrier kalian itu rusak, kalian itu wajib banget menggunakan Peto Power Essence ini. Oke, langsung aja aku bakalan aplikasikan produk ini di kulit wajah aku. Aku langsung aplikasikan aja di kulit wajahku ya guys ya. Kalau kalian mau pakai toner dulu bisa, atau kalau kalian mau langsung diaplikasikan di wajah juga bisa. Kebetulan tadi aku udah menggunakan toner ya guys ya. Nah, ini tuh bisa langsung diaplikasikan di wajah seperti ini, dan ketika aku oles di wajah ini benar-benar dia itu memberikan sensasi kesegaran di kulit wajah aku ya guys. Kemudian dia ini nggak ada aroma sama sekali, gak ada aroma sama sekali, jadi nyaman banget digunakan di wajah kita. Untuk cara penggunaannya, aku langsung oleskan di seluruh wajahku seperti ini, kemudian aku tepuk-tepuk supaya dia itu menyerap dengan sempurna. Nah, jadi setelah aku oleskan produk ini ke wajah aku ngerasa kulit aku tuh benar-benar lembab banget, karena dia itu benar-benar memberikan kelembaban yang maksimal dan juga kelembaban yang tahan lama.
dan aku merasa wajahku tuh jadi lebih cerah. Oke, lanjut aku bakalan review yang kedua, yaitu Luxurious Facial Oil Serum. Nah, jadi facial oil serum ini berfungsi untuk melembabkan kulit, menenangkan kulit, mencerahkan kulit, menunda tanda-tanda penuaan dini, serta melindungi kulit dengan antioksidan. Nah, dari namanya aja kita udah tahu kalau dia itu teksturnya oily. Ini benar-benar kayak oily gitu. Bukan sembarangan serum ya. Jadi ini tuh bukan serum seperti biasa. Dia ini kayak oil gitu, warnanya juga kuning seperti ini. Awalnya aku takut banget menggunakan produk ini di kulit wajah aku yang cenderung berminyak. Aku takut bikin wajah aku tuh jadi tambah berminyak, jadi tambah kusam, jadi bikin tambah banyak komedo, dan malah aku tuh takut banget kalau produk ini tuh bikin wajahku jadi jerawatan karena dia ini kan berminyak gitu kan ya. Tapi ternyata setelah aku coba produk ini selama 2 minggu, aku tuh ngerasa kulit wajahku tuh jadi lebih lembab dan produksi minyak berlebih di wajahku tuh jadi berkurang, karena dia ini bisa mengontrol minyak berlebih di kulit wajah kita ya. Dan dia ini juga bisa memperbaiki skin barrier aku sehingga kulit wajahku tuh jadi lebih glowing, lebih sehat, dan juga lebih cerah, nggak kusam lagi. Oke, aku bakalan review dari packagingnya. Dan itu packagingnya benar-benar travel size banget ya guys ya. Kemudian dia dari botol kaca dan ukurannya benar-benar kecil banget, dan ini tuh netonya berapa ya, 10 mili gitu ya guys ya, jadi lumayan kecil, tapi ini manfaatnya benar-benar bagus banget untuk kulit wajah kita, dan pemakaiannya juga cukup sedikit aja di kulit wajah kita. Nah, dilengkapi juga dengan tutup pipet seperti ini untuk memudahkan kita mengaplikasikan di kulit wajah kita. Nah, ini aku mau kasih lihat ke kalian untuk tekstur dari Luxurious Facial Oil ini. Dia ini teksturnya oily tapi ringan banget ya guys ya. Jadi kalian gak usah bayangin kalau oily itu bikin wajah kita jadi berminyak, gak meresap ke kulit wajah kita. Sedangkan dia ini walaupun oily tapi dia itu bisa meresap ke kulit wajah kita. Jadi gak yang banyak becek kayak minyakan gitu, enggak. Dia ini tetap bikin kulit wajah kita jadi lembab, kenyal, sehat ya. Untuk aromanya, dia ini kayak aroma-aroma relaksasi gitu guys ya. Jadi cukup nyaman digunakan untuk sehari-hari. Kalian bisa lihat sendiri ya, dia ini benar-benar melembabkan kulit wajah aku. Oke, langsung aja aku bakalan aplikasikan produk ini di kulit wajah aku ya guys ya. Aku mau langsung tetesin aja di kulit wajahku. Dikit-dikit aja. Jadi aku tuh pakainya cuma dikit-dikit gini aja ya guys ya. Kalian benar-benar harus cobain ini sih, karena aku sendiri ngerasa ya, kulit wajahku tuh jadi lebih sehat, kemudian lebih cerah, dan skin barrier aku tuh benar-benar dia itu memperbaiki skin barrier aku yang biasanya kulit wajahku tuh kayak kadang beruntusan gitu. Setelah aku menggunakan ini, wajahku tuh jadi lebih sehat, lebih kebal gitu loh. Jarang banget aku sekarang ini jerawatan ataupun ada kayak beruntusan-beruntusan gitu, jarang banget. Ini tuh bener-bener best banget sih guys ya. Nah, jadi produk ini tuh bisa dipakai 2 kali ya guys, di pagi dan juga di malam hari. Nah, kalau untuk di pagi hari itu kalian harus menggunakan sunscreen juga. Setelah menggunakan produk ini, kalian bisa menggunakan moisturizer dan juga sunscreen. Kalau untuk di malam hari, cukup kalian gunakan Peto Power Essence, kemudian serum, itu aja udah cukup. Nah, biasanya aku juga sambil tepuk-tepuk seperti ini ya, supaya produknya ini tuh meresap ke kulit aku. Nah, sekarang aku udah selesai menggunakan 2 produk ini, dan ini tuh benar-benar bikin kulit wajah aku tuh jadi lebih glowing, lebih sehat, lembab, dan ini tuh nggak lengket sama sekali ya guys ya. Walaupun dia itu teksturnya oily, dia nggak bikin lengket di kulit wajah aku. Nah, kalau kita pakai produk ini, kalau misalnya kalian mau pakai makeup, itu bakalan bagus banget. Makeup yang kalian pakai itu malah jadi lebih bagus gitu loh guys.
Jadi makeupnya itu lebih nyatu ke kulit wajah kita, sehingga membuat makeup yang kita pakai itu lebih natural. Kemudian makeupnya yang kita pakai itu jadi lebih glowing, gak dempul, dan kayak lebih nempel di kulit wajah kita, kayak nyatu sama kulit wajah kita gitu guys. Nah jadi aku tuh udah pakai 2 produk ini selama kurang lebih 2 minggu, 2 mingguan lebih bahkan, dan aku benar-benar jatuh cinta banget sama 2 produk ini, Vita Power Essence dan juga Luxurious Facial Oil-nya ini. Benar-benar di kulit wajah aku tuh benar-benar langsung cocok banget, dan benar-benar dia itu memperbaiki skin barrier aku sehingga kulit wajah aku tuh jadi kayak lebih sehat, pokoknya nyaman banget di kulit wajahku tuh. Kalian wajib banget sih cobain 2 produk ini. Ini tuh bagus banget untuk mencerahkan dan juga melembabkan kulit wajah kita. Jadi buat kalian yang pengen mempunyai kulit wajah yang sehat, glowing, lebih cerah dan gak kusam lagi, kalian wajib banget menggunakan produk dari Bio Beauty Lab ini. Dan buat kalian yang pengen order, mau beli produk ini, kalian nanti bisa beli di Shopee, dan linknya nanti bakalan aku cantumin di description box aku. Nanti kalian bisa langsung klik aja di situ. Oke, jadi segitu aja video dari aku. Buat kalian yang menyukai video aku, kalian boleh like video aku sekarang juga. Dan buat yang belum subscribe, subscribe juga video aku, supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Terima kasih.